Halo guys, kembali lagi bersama saya SS1. Jadi hari ini ya, hari Senin guys, tanggal 15 Juli 2024. Kita kedatangan banner Jepang baru ya. Saya bakal gacha, semoga dapat karakternya ya yang baru, terutama untuk Soga. Selain itu ada banner red up lagi ya. Ini kalau kalian list skill ya, terutama kayak bakal ada Aoi guys, atau Aoi bakal ini Aoi biru ya, saya udah punya guys di akun lain ya, tapi di akun lain. Sisanya yaudah kita lihat dulu guys ya. Japan part 2 Rising Sun dengan baju sponsor Yeti guys. Kalau saya sih jujur nginter Yoga guys, ya Yoga lagi Soga ya Soga. Oke, kita lihat dulu tim kita ya sebelum kita gacha. Kemarin udah saya HA ya, udah saya HA, udah saya limit break, udah saya bondingnya udah nyalain. Saya dapat segini guys. Nah ini kemungkinan bakal ganti ya. Ini bisa begini ya, bisa begini. Terus ini masuk ke sini. Pokoknya nanti Matsuyama diganti Soga guys, intinya begitu ya. Ini di sini nanti kemungkinan besar bakal begitu. Kalau nggak kita main 3-1-3-3 ya, semoga kalau nggak dapet Ken salah satu bakal diganti Ken ya, antara Yumikura atau ini ya. Kemungkinan sih kayaknya kita main 3-1-3-3 ya. Semoga dapet Soga lah ini buat ganti Urabe. Urabe ini sebenarnya bagus, cuman ya sudahlah guys. Jadi kita pakai Jepang 5 ya. Saya nggak bisa masukin rival karena TS-nya nggak nyala ya untuk Jepang plus 2 nya. Jadi rivalnya nanti kalau kita udah punya skill rival yang kombi Tsubasa guys ya, ya di rival next dream. Kurang lebih timnya begini ya, bonnya 77,5 dengan skill 4%. Skill kita juga bakal nambah lagi dengan kedatangan ya nanti kalau dapat Soga ya, terus dapat Taki juga itu ngasih skill guys. Oke, kita langsung lihat bannernya ya. Tim kita intinya Jepang kita hampir jadi ya kalau kita dapat unit yang baru tadi guys. Selain itu juga event ada world challenge guys, kalian bisa selesaiin ya. Lumayan kalau nggak salah 5 5 10 10 15 guys. Berarti total sekitar 45 DB ya. 45 DB kalian bisa dapetin. Kita lihat karakternya dulu ya untuk Jepang part 2-nya. Mana Jepang part 2-nya guys? Oh ini ya. Karakter utamanya sebenernya Ken ya, cuman kayaknya bagus guys 23.000, tapi power kecil ya. Terus dia ada DFGK killer 20%, terus ada combo ya, combo Yuga wantunya ini. Egg ballnya juga ada di shop guys, kalian bisa beli ya pakai medal, skill medal, ada shop triple. Statnya sih 23.000 untuk shoot ya, pas interceptnya pas dribblenya lumayan, pasnya 21.000, jadi bisa wantu. Teknik speednya juga gede, powernya kecil. Block tacklenya bagus sih, interceptnya juga bagus, jadi ini mah bisa kalian buat begal-begal back juga bisa ya. Cuman skillnya sih yang agak kurang mungkin ya, skill defense-nya mungkin agak susah. Terus ini ada startup buat juga Takeshi dan Sorimachi ya. Sorimachi belum kita lihat. Semoga Sorimachi juga bagus nanti ya. Mungkin ada Jepang part 3 ya, atau enggak Sorimachi mungkin spesial di DC. Enggak mungkin DC ya, masa Drifish juga enggak mungkin sih guys. Bisa Misaki juga bisa ya. Ada stamina killer 30%, auto intercept 4% ya. Body sendiri harusnya ini guys, makanya interceptnya gede. Ini sih bagus guys unitnya ya. Bisa kita pakai juga buat striker biru Jepang. Kalau kalian pakai juga hijau, enggak ada striker biru kan, strikernya salah satunya Ken ini guys ya. Terus untuk Soga ya, Soganya pasnya bagus guys, 21.000, tekniknya juga 23.000, jadi bisa jadi passer ya. Dia ada skill pass nggak? Saya nggak ada ya. Terus powernya gede, speednya kecil ya, tapi tackle-nya paling gede guys. Jadi buat dribble sih lemah banget ya, karena speednya kecil banget. Cuman ini sih imba banget ya, dia ada FO killer lagi nambah 10% guys. Terus ada startup buat Asia 2%, stand firm lagi ya. Back Jepang stand firm banyak banget guys, ada dua ini udah stand firm ya. Terus ada Igawa, Eko Igawa, iya Igawa udah, Ishizaki udah, Soga ini udah, terus ditambah lagi ada Akai, iya
Terus Jito, iya jadi ada 5 ya kurang lebih backnya. Terus ada Kishida ya, Kishida Asia Cliver juga iya. Ini sih OP banget nih. Pasifnya auto intercept doang ya, auto intercept doang. 100% ya, 80% guys. FW Killer stand firm ya, terus ada startup Asia, terus shield buat Asia player ya. 5% guys, ini anti-anti debon ya, udah kipernya shield ya kan. Nah ini Taki nih menurut saya paling bagus guys, lihat statnya 24.000 cuy. Cuman ya emang skill momentumnya gak ada yang bagus ya, tapi lobol dia itu, oh gak deh. Yang lobolnya bagus itu si ini ya, Izawa, Taki sama siapa sih katanya, si yang agak bulat itu guys, yang strikernya ya. Shootnya 2400 ya, 24.000 sorry guys. Ya udah itu doang yang bagus ya, powernya sama speednya guys. Jadi dia bisa dribble ya, harusnya ya. Ada touching dribble, touching line dribble, ada technical compact shoot, ini shoot standar pemain sekarang guys. Ada nambah lagi ya 20% buat Asia player guys. Ini sih bagus banget ya. Bonnya yang penting 7,5 terus nambahin lagi ya shield 5% lagi guys. Ah dia sih kayaknya masuk kalau kalian lawan tim debon guys, baru dimasukin tuh baru OP ya. Reaper enhance 2 kali lipat, full power ghost up 20%, ini banyak banget full power ghost upnya ya. Oke kita langsung gacha ya, kita ada SR ticket gak ya, gak ada guys, ada cuma satu ya. Kita langsung gacha ya, kita gacha gratisan dulu, semoga saya dapat tiga-tiganya guys ya. Kita full step, nanti kalau nggak dapat full step kita bakal lanjut di live streaming termalam ya. Saya termalam bakal live streaming guys, harusnya bisa ya, bisa live streaming karena saya mau ngereng di akun utama ya. DB nya masih dikit, terus kita minus Subasa guys di akun utama ya, di akun Flag Indo kita cuma dapat Genjo doang itu saja. Kita langsung gacha aja yuk. Yang jelas target utama saya Soga ya. Step pertama tidak ada apa-apa. Kita coba step kedua. Nggak retap guys, dapat tapi nggak retap ya, dapat SSR mah. Roberto Carolus. DP masih banyak guys, tenang ya, DP masih banyak. Red up dong, nice. Step ketiga udah red up nih, bagus banget guys. Aduh, tapi bukan pemain Jepang ya. Aduh, nggak dapet guys, nggak dapet red up ya, nggak jadi. Dapet dua doang ya, nggak dapet red up tapi ya. Kecuali tadi pecah ke Subasa ini ya, ke Subasa Catalonia atau Subasa Barcelona baru enak tadi. Yo retap ya please Roberto. Aduh gak retap guys. Aduh agak susah ini. Sushionko multi kelima ya, 2 kali lipat SSR harusnya. SSR-nya banyak guys, tapi kok nggak retap ya? Dua lagi ya, dua. Aduh, berarti garansinya di sini. Oke, lumayan. Bisa buat colokan skill ya guys, kalau kalian punya... agak kurang. Ini garansi sih satu karakter ya. Aduh, rekapnya di sini guys. Emang step-nya garansi kan? Step-nya emang garansi guys. Oke, takinya boleh ya, bon 7,5 guys, lumayan ya.
masalahnya Taki ini tipe shooter guys, dia nggak bisa jadiin support ya. Maksudnya buat pas-pas tuh agak kurang karena dia full ini ya, full statnya paling gede shoot sama powernya ya bisa, cuman ketemu back-back sekarang sih agak lumayan mampus ya. Oke, ketemu Jerman yang notabene Asia killer ya. Kita coba sampai 100 enggak sih guys? Kita coba sampai 100 ya, berarti tadi udah 200 270 ya, 270 kita coba sampai 470. Semoga bisa yuk. Susah banget guys, kalau cuma dapat satu gitu sih berat ya. Abis ini kita mixer ya, kita coba sekali lagi abis ini mixer. Nice red up ya, harusnya langsung red up guys, tidak mungkin tidak red up. Semoga bukan Taki aja sih. Soga kita butuh merah guys, Jepang biru banyak banget. Oke Ken, boleh boleh buat striker biru ya. Kita sih bisa pasangin kanan kiri guys ya, kita bisa kanan kiri, bagus banget sih kalau kanan kiri biru tengah hijau juga ya. Oke kita mixer dulu ya, kita mixer dulu guys. Kurang satu lagi ya, kita kurang soganya malah. Ini soga tuh yang paling penting menurut, karena dia warna merah guys, buat nyari bon 28 nya susah ya, TS 28 maksudnya. Karena saya nggak sebenarnya bisa saya pakai Ijizaki merah, cuman saya lebih prefer pakai Ijizaki klub hijau ya, itu lebih bagus. Ini pemain limited sekarang ada di sini ya. Filippo Inzaghi. Oke kita lanjut, kita gacha di 200 ya, 100 lagi udah, 100 DB lagi guys, dua kali lagi ya berarti. Semoga bisa dapet. Oke kita skip aja. Terakhir guys. Sebenernya nggak dapet ya, ya sudahlah. Kita lanjut nanti di live streaming mungkin ya guys ya. Kita bakal lihat dulu tim kita jadi atau enggak ya. Harusnya jadi sih. Harusnya jadi. Taki itu nggak bisa AM FW ya, FW only guys masalahnya. Kita di ini ya kita oh bisa guys, Taki bisa ya, berarti Taki ini gantiin ini ya gak sih. Sama Ken, aduh Kennya gantiin Ken dong. Aduh kita kehilangan TS1 dong guys. Oh ya bisa bisa gini ya. Oke jadi tim kita bakal kayak ini ya, sementara Taki bisa di sini. Tetap merah gue, kita kurang merah ya buat gantiin salah satu. Kalau saya sih prefer mainin ini ya, jadi saya main bakal main 3-1-3-3. Kita coba, kita belum beli formasinya ya, belum selesai ini juga. Oh udah ada guys, Japan physical ya, tapi bukan yang attack. Kita
aku lebih prefer prefer begini kan. Di sini ya. Jadi ini anggap aja naik gitu, guys. Nah, ini kita ganti merah ya. Ini kita ganti merah pakai Soga, guys. Jadi udah perfect ya tipes warnanya di sini, guys. Soganya di situ. Ini ganti Soga. Buatku paling worth it itu ya, terus bone kita ganti salah satu kan. Bone kita ganti ini pakai bonenya Taki, guys. Jadi harusnya fix ya, udah enak banget ini tim. Cuman kiper kita cuman satu masalah. Kalau kita pakai Ken ini, guys. Cuman Ken ini yang bisa jadi support Ken ini ya, karena pas sama dribblenya bagus. Jadi demikian nih guys ya video gacha kali ini ya. Lanjut ntar malam saya bakal live streaming. Selain gacha lagi, saya juga bakal ranked atau FM nanti ya. Kita coba tim ini buat FM ya. Tim ini udah komplit guys ya, harusnya untuk timnya tinggal nyari Soga doang. Semoga Soganya nggak piti, guys. Thank you semuanya udah nonton, mampir, jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang gacha, semoga beruntung. Nantikan video selanjutnya dan nantikan live malam ntar malam ya guys. Thank you semuanya dan bye bye. Thank you guys. Semoga beruntung.